Ya, kita ke Kabupaten Indragiri Hulu. Saudara Kadisnaker Riau Imron Rosyadi mengaku telah mengirimkan tim pengawasan Disnaker Trans Riau menyelidiki terjadinya insiden buruh pabrik kelapa sawit PT Persada Agro Sawit Kabupaten Indragiri Hulu yang tersiram air rebusan sawit di pabrik. Tim Disnaker Trans Riau masih mengumpulkan sejumlah bukti terkait kasus kelalaian bidang tenaga kerja ini. Berikut pernyataan lengkap Kadisnaker Trans Riau Imron Rosyadi. Serius nih. Jadi ya kita investigasi dulu. Ini pertama tentu dia ya kan, kedua penyebabnya itu kita cari. Jadi untuk jenderaannya kita buat pemeriksaan. Tim kita turunkan itu Ketiga. Ada pengawasan tim ketiga kita turunkan. Bang, itu perusahaannya apa tuh Pak? Perusahaannya nanti ya, ada berita aja. Banyak perusahaan yang juga, aku bilang, aku tukang dulu. Kirim bang. Ipa. Terus yang ke WA bang? Kalau nanti untuk perpanjangan intai itu kita dapat masuk retribusi $100 per orang per bulan. Perdanya tentang itu tuh. Jalan untuk yang bukan perdanya tentang itu aja semuanya. Iya. Cuman ada retribusi untuk perpanjangan intai izin memperpanjang tenaga kerja asing. Ada PAD baru nah, berarti bang? Sebelumnya ada kita, ya, mana ada? Iya. Oh. Kita tidak punya, tidak pernah di apa inilah baru. $100 per orang per bulan. Itu perdanya berarti udah dievaluasi Mendagri nggak? Ayah nunggu itu kayaknya. Oh. Ah, yang jelas itu sudah disahkan. Kalau tidak salah saya lah. Nah, sudah disahkan. Tinggal itulah. Tapi kan biasanya walaupun sudah disahkan, kalau ditolak Mendagri kan belum bisa dilaksanakan juga bang. Itulah yang masalah. Itu peralihan retribusi atau gimana bang? Jadi gini, untuk kita mendapatkan retribusi harus pakai perda. Dia sebetulnya itu hak daerah, ya. Perpanjangan intai. Tapi untuk bisa kita ngutip itu harus pakai perda. Harus ada perda. Iya. Selama ini karena nggak ada perda, nah, masuk ke pusat. Ya. Berarti sekarang pusat tidak lagi ke sini masuk. Kalau sudah nanti kita yang ngutip sesuai perda itu berarti pusat nggak lagi kita lagi. Kita ada rincian per tahun berapa? Per orang nanti per orang perpanjangan intai itu $100 per bulan kali 12 bulan. Ya kan kadang-kadang cuma 6 bulan. Iya. Kan? Ya. Karena setahun, maintenance alat, mereka itu kerja juga, itu maintenance kerja atau masak-masak peralatannya 6 bulan, itu udah, ini $600. Yang jelas satu orang $100 per bulan. Potensi yang nampak berapa? Banyak besar. Insya Allah kalau ini, ya kan kita dorong juga kabupaten kota. Kalau kabupaten kota enggak, ya berarti masuk ke provinsi. Gitu. Cuman kalau kabupaten kota kecil, kita enggak dapat lagi. Nah, iya kan itu, itulah aturannya kan. Cuma kalau enggak mungkin enggak, kita ambil. Demikian Hermansyah melaporkan.